Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kalian berbahagia dan sehat selalu. Amin. Teman-teman, yuk kita memasak daging ayam dengan krim almond. Yuk kita lihat bahan-bahannya. 300 gram daging ayam, merica bubuk secukupnya, 4 bawang merah yang sudah dipotong kecil-kecil, krim almond, minyak olive, garam secukupnya. Kalau teman-teman susah mendapatkan krim almond, bisa juga pakai santan kelapa. Yuk teman-teman, kita mencoba memasaknya. Ditambah lagi jamur. Dipotongnya gini. Juga kotak-kotak juga boleh. Setengah gelas cuka apel untuk sausnya biar rasanya kecut manis. Enak. Teman-teman, kita masukkan ayam, digosok. Tapi jangan sampai gosong. Aduh, nah, teman-teman, jamurnya udah matang. Oke, taruh sama satu piring daging tadi. Oke, kita masukkan bawang merah yang tadi dipotong kecil-kecil. Oke, aduk sampai rata. Bawang gorengnya sudah matang. Kita masukkan cuka. Cuka apel. Kita aduk sampai baunya wangi, enak. Sampai baunya keluar, kita aduk. Aduk terus sampai cukanya mengering, sampai cukanya nggak ada. Terus aduk terus. Oke, cuka apelnya udah mengering, kita masukkan daging sama jamurnya. Kita aduk. Lagi, nah. Teman, hasilnya daging krim almondnya sudah matang dan saya hiasin pakai seledri. Selamat makan teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya. Halo teman-teman, kalau kalian diet bisa juga cuma makan gini, brokoli sama daging, ini cukup untuk satu hari.